Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensai job lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Rangga Ajob dan si cantik Haiko van der Vecken tentunya. Nah, di episode kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Haiko van der Vecken ya, yang mana terciduk di sini. Haiko van der Vecken. Berada di tengah-tengah pemain sinetron Di Antara Dua Cinta. Nah, apakah benar? Haiko van der Vecken menyambangi lokasi syuting DDC. Nah, tentu kalian semua penasaran kan sahabat? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Job Lovers, tak usah menunggu lama-lama ya, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Job dimanapun kalian berada? Kali ini Mimin coba membahas seputar Rangga Ajob dan si cantik Haiko van der Vecken ya, yang mana terciduk di sini Haiko kok ada bersama di tengah-tengah para pemain sinetron Di Antara Dua Cinta. Apa benar Haiko van der Vecken datang menyambangi lokasi sinetron tersebut? Yang mana di sini Haiko van der Vecken berbaur bersama Anggi Kabul Sterli, ada juga Vicky Shu dan juga Asa Asucau. Nah, ini satu pertanyaan bagi kita, apakah Haiko datang menyambangi lokasi syuting atau gimana ya sahabat? Nah, tentu kalian semua semakin penasaran kan sahabat? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Job Lovers, di sini usut punya usut. Haiko van der Vecken ternyata merayakan hari ulang tahun sahabatnya. Dan tentunya sahabatnya itu banyak sekali ya. Ada di sini Vicky Shu, Asa Asucau, ada Yasmina Alfar juga ya. Dan tentunya ini merupakan satu pertanyaan bagi para fans Haijob, sekaligus kita sebagai fans Haijob sangat senang sekali ya kalau memang Haiko van der Vecken datang ke lokasi syuting untuk menyambangi teman-temannya. Tapi di sini kok ada persamaan ya antara Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken, yang mana di sini Haiko merayakan ulang tahun, sedangkan di sini terlihat Rangga Ajob juga sedang merayakan ulang tahun. Apakah mereka ini sudah janjian atau seperti apa ya sahabat? Karena banyak sekali persamaan-persamaan antara Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken ini. Ya, mungkin ini satu pertanda kalau memang ini memang suatu saat akan berjodoh. Ya, kita aminkan saja ya sahabat. Mudah-mudahan mereka ini memang berjodoh di dunia nyata. Jadi kita sebagai fans Haiko cukup mendoakan saja mereka. Mudah-mudahan mereka ini memang berjodoh. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Job Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.